Shalom. Shalom Kak Winda. Shalom Kak Doli. Shalom. Dan shalom Kak Nina. Shalom Kak Alfa. Aduh, senang sekali bisa bertemu lagi dengan adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Kak Alfa pingin tanya kabar dari kakak-kakak masing-masing. Gimana kabarnya Kak Winda? Puji Tuhan, baik. Wow, luar biasa. Bagaimana kabarnya Kak Doli? Yes. Bagaimana kabarnya Kak Nina? Luar biasa. Wow, semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Kak Alfa ingin juga memastikan bahwa adik-adik semua dimanapun berada dalam kondisi yang baik ya. Ya, oleh karena itu Kak Alfa ingin mengajak adik-adik semua untuk mempersiapkan diri. Kita akan menaikkan satu pujian untuk membuka ibadah kita di hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian, Oh Sukacitaku. Yesus, terima kasih Engkau boleh ada, boleh menyertai kami sampai dengan hari ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberikan kami satu sukacita, boleh bertemu dengan adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada di hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Mari Tuhan kami mohon Engkau memimpin ibadah kami di hari ini dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Kami mohon Tuhan juga mengampuni semua dosa-dosa yang kami lakukan agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan setiap puji-pujian, doa yang kami naikkan boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan juga pada hari ini juga membuat kami bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya kami telah berdoa. Amin.
Adik-adik, Kak Doli mengajak semuanya untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita angkat pujian, Domba Hilang Kini Di Mana. Sudah ditemukan oleh Tuhan Yesus. Masih tetap berdiri, kita mau angkat satu pujian. Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Menaikkan segala syafaat kita kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari sampai dengan saat ini.
Bapa, kami mau berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tetap kami memohon pimpinan Tuhan ada atas para pemimpin di bangsa dan negara kami, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik, dengan aman pula ya Tuhan. Sehingga semua keperluan masyarakat Indonesia secara luas dapat terpenuhi dengan baik. Tuhan, kami juga menyadari ada banyak orang-orang Indonesia yang masih mengalami bencana, mengalami musibah. Kami berdoa Tuhan juga kiranya menolong agar kami bisa menolong, membantu saudara-saudara kami yang dalam kedukaan, saudara-saudara kami yang dalam musibah ini ya Bapa, sehingga kami boleh saling membantu satu dengan yang lain. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, kiranya menolong dan memberkati agar semua yang menjadi program di dalam gereja kami, secara khusus GKIN Revival, dapat terlaksana dengan baik. Berdoa menyerahkan untuk Ibu Pendeta Sonya, Tuhan memberkati dalam tugas, tanggung jawab, dalam keluarga dan pelayanan juga. Demikian juga guru-guru sekolah minggu, biarlah Tuhan memberkati agar semua guru-guru sekolah minggu tetap berada dalam perlindungan Tuhan dan oleh hikmat yang daripada Tuhan bisa mengajar sekolah minggu dengan baik, dengan benar. Bapa, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk orang tua kami masing-masing dalam tugas tanggung jawab mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, kiranya memberikan kekuatan, Tuhan Yesus kiranya memberikan hikmat kemampuan kepada mereka, sehingga mereka bisa bekerja dengan sebaik mungkin untuk mendatangkan hasil yang dibutuhkan di rumah kami masing-masing, dan semua yang kami perlukan boleh tersedia. Tuhan juga memberkati agar orang tua kami boleh menjadi teladan iman bagi setiap kami anak-anak. Tuhan memberkati juga jika ada di antara orang tua kami dalam kelemahan tubuh, ataupun orang-orang yang kami kasihi, saudara-saudara kami, keluarga kami. Tuhan Yesus boleh menjamah, berkenan memberikan kesembuhan kepada mereka. Berdoa ya Bapa, menyerahkan untuk persiapan anak-anak kelas 6 maupun anak-anak kelas 9 dalam ujian akhir nanti. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati agar mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik, sehingga hasil yang keluar adalah hasil yang terbaik. Anak-anak yang lain yang mempersiapkan untuk ujian kenaikan kelas pun Tuhan memberkati, sehingga mereka bisa mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami teringat untuk orang-orang yang masih terhilang, mungkin ada di antara keluarga kami, teman-teman kami sekolah, ataupun siapa mereka, kami berdoa Tuhan menolong agar mereka pun boleh ditemukan oleh Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan, Tuhan memakai kami untuk membawa mereka kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah syafaat kami. Biarlah semua boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Baca Kitab Suci. Doa tiap hari, doa tiap hari.
Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari duduk dengan tenang, siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan dan juga waktu untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati hamba yang akan memberitakan firman Tuhan, berkati adik-adik yang akan mendengar, biarlah Tuhan memberikan kami pengertian akan firman-Mu. Hamba Tuhan, mohon urapan-Mu, mohon Roh Kudus menolong hamba untuk menyampaikan firman-Mu dengan kata-kata yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh adik-adik. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami juga mohon ampun atas dosa dan salah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Beberapa minggu yang lalu, adik-adik sudah mendengarkan cerita dari tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama, yang dimana kita belajar tentang ketekunan iman mereka. Nah, hari ini juga masih tentang ketekunan seorang tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Nah, baik adik-adik, kita akan baca bersama-sama dari kitab Ayub. Kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Adik-adik kalau sudah mendapatkan, mari simak baik-baik. Katina akan membacakan untuk kita semua. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu."
tetapi ulurkanlah tangan-Mu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapan-Mu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasa-Mu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tangan-Mu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung." Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. "Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik. Kita sudah mendengar kisah Ayub di dalam Alkitab. Begitu panjang ya. Ya adik-adik, Kakak Tina akan menceritakan sedikit tentang siapa Ayub ini. Dari bacaan yang kita sudah dengar, kita sudah baca bersama-sama, menjelaskan beberapa hal mengenai Ayub yang bisa kita lihat, yang bisa kita pelajari dari Ayub ini. Ayub ini adalah seorang yang benar. Dia jujur, dia juga takut akan Allah. Dan dikatakan dalam ayat yang pertama tadi ya, bahwa Ayub adalah orang yang saleh, orang benar, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub ini betul-betul orang baik, orang benar. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia turut, dia taat akan perintah Tuhan. Ya, luar biasa kan Ayub ya adik-adik. Nah, Ayub juga mendapatkan anak. Dia punya istri 1 dan dia memiliki anak, 7 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Selain itu, Ayub juga diberikan harta yang banyak. Ayub memiliki banyak sekali hewan ternak. Seperti tadi yang kita sudah baca, ada domba, ada lembu, ada unta, ada keledai, banyak sekali harta milik Ayub. Ternak milik Ayub itu sangat banyak. Dan Ayub juga punya budak-budak
yang bekerja untuk Ayub, sehingga Ayub menjadi orang yang sangat kaya di tempat tinggalnya. Bahkan dikatakan bahwa dia orang yang paling kaya dari semua orang di sebelah timur, ya. Dia tinggal di tanah Uz dan dia menjadi orang yang paling kaya di negerinya. Luar biasa kan, adik-adik? Tuhan sungguh memberkati Ayub sehingga dia memiliki banyak harta, dia memiliki banyak ternak, ya adik-adik. Tapi juga dikatakan bahwa dia orang yang benar, dia orang yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik pasti pernah ketemu orang yang kaya, orang yang banyak uang, dan dia juga cinta Tuhan. Pasti pernah kan ketemu orang yang kaya, atau adik-adik sendiri punya uang yang banyak, papa mama punya banyak uang, punya mobil, punya rumah banyak, dan juga cinta Tuhan. Ah, itu luar biasa lagi. Orang yang diberkati oleh Tuhan dan orang yang cinta Tuhan, wah, itu sangat luar biasa ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita lihat lagi, Ayub ini dia orang yang baik ya, dikatakan orang yang benar. Kenapa dia orang yang benar? Dia selain takut akan Tuhan, dia juga memperhatikan anak-anaknya. Ya, setiap hari, setiap kali kalau anak-anaknya mengadakan pesta, dia akan memberikan korban bakaran, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Waktu dulu kalau orang ingin mengaku dosa, ingin dosanya dihapus oleh Tuhan Allah, dia akan mempersembahkan korban sebagai tanda penghapus dosa. Dia mempersembahkan korban bakaran. Korban bakaran artinya korban hewan yang dipersembahkan sebagai tanda penghapus dosa. Nah, adik-adik, anak-anak Ayub sering mengadakan pesta bersama-sama. Dan Ayub berpikir mungkin di dalam sikap perbuatan anak-anaknya mungkin telah berbuat dosa kepada Tuhan. Oleh karena itu Ayub mempersembahkan korban untuk meminta pengampunan, meminta Tuhan mengampuni dosa anak-anaknya. Nah, adik-adik, inilah sikap Ayub di mana dia sangat peduli, dia sangat memperhatikan anak-anaknya. Dia takut kalau anak-anaknya berbuat dosa kepada Tuhan. Jadi dia selalu memberikan korban persembahan untuk memohon pengampunan daripada Tuhan. Nah, adik-adik, suatu kali saat anak-anaknya sedang mengadakan pesta, pada suatu saat iblis datang menghadap Tuhan dan Tuhan tanya, "Dari mana saja engkau?" Lalu iblis bilang, "Dari berkeliling bumi." Lalu Tuhan tanya lagi, "Apa engkau melihat hambaku Ayub?" Lalu iblis bilang sama Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub masih tetap setia, masih takut akan engkau? Engkaulah yang menjaga, memberkati semua miliknya. Coba ulurkan tanganmu dan ambillah semua miliknya. Mungkin dia akan melupakan engkau. Mungkin dia akan menghujat engkau." Lalu kata Tuhan, "Baiklah, silakan. Engkau punya kuasa atas apa yang dia miliki, tapi jangan sampai engkau sentuh dia." Jadi adik-adik, Tuhan mengizinkan Ayub untuk diuji. Tuhan membiarkan iblis mengambil semua apa yang dimiliki oleh Ayub. Nah, dari bacaan yang kita baca tadi adik-adik, Ayub mengalami banyak kesulitan, di mana pada suatu saat anak-anaknya sedang pesta, semua ternak-ternak Ayub dirampas, bahkan habis terbakar oleh api. Bahkan anak-anak yang sedang berpesta
Tiba-tiba rumahnya ditiupkan angin dan menjadi rubuh. Lalu matilah semua anak-anak Ayub. Lalu akhirnya datanglah pesuruh untuk memberitahukan kepada Ayub apa yang terjadi kepada semua anak-anaknya, bahkan ternak-ternaknya habis hilang lenyap. Nah, adik-adik, Ayub kehilangan semua miliknya. Ayub kehilangan harta miliknya, hewan-hewannya, ternaknya, semua miliknya habis, bahkan anak-anaknya juga mati semua. Wah, ini sesuatu yang sangat menyedihkan, adik-adik. Ayub sangat terpukul dengan berita yang dia dengar. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Apakah Ayub marah sama Tuhan? Apakah Ayub menghina Tuhan? Apakah Ayub membenci Tuhan? Dari bacaan kita tadi, adik-adik sudah dengarkan dan adik-adik baca sendiri. Dan adik-adik baca sendiri, apa tanggapan Ayub mendengar semua itu? Ayub berdiri dan mengoyakkan bajunya. Dia berlutut, dia sujud menyembah Allah. Apa yang dia katakan? Mari kita lihat kembali Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Wah, luar biasa, adik-adik. Ayub mengalami kesulitan, Ayub mengalami kehilangan, Ayub mengalami duka, sedih, kecewa. Seharusnya Ayub kecewa. Tapi adik-adik, Ayub tetap percaya dan memuliakan Allah. Wah, luar biasa ya adik-adik. Kita melihat Ayub ini orang yang benar-benar saleh, orang yang benar-benar takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dalam situasi yang sulit, Ayub tetap memuliakan Allah. Ayub tetap menyembah Allah. Ayub sujud menyembah Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Ayub mengakui bahwa semua apa yang dia miliki adalah pemberian dari Tuhan Allah. Apakah adik-adik juga pernah mengalami hal seperti yang Ayub alami? Mungkin adik-adik pernah mengalami kesulitan, mengalami kehilangan. Apa yang adik-adik miliki telah hilang, tidak kembali lagi. Tapi apakah seperti Ayub yang kehilangan banyak hal, semua hartanya, bahkan anak-anaknya semua mati? Kalau adik-adik baca di pasal-pasal selanjutnya, di situ Ayub masih mengalami penderitaan, di mana badannya itu semua penuh dengan borok, penuh dengan luka, penuh dengan luka yang bernanah. Tapi dalam situasi seperti itu, Ayub tetap memuliakan Tuhan Allah. Ayub tetap percaya bahwa Allah berbuat yang terbaik bagi dia. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik pernah mengalami kesulitan, mengalami kehilangan, mungkin pernah kehilangan orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang disayang, orang-orang terdekat, kehilangan orang tua, papa atau mama, atau kehilangan siapa saja. Mungkin adik-adik pernah mengalami kesulitan-kesulitan yang lain, tidak naik kelas, ujian hasilnya kurang bagus, dikecewakan oleh teman, dibully oleh teman, dihina oleh teman. Pasti adik-adik merasakan itu, sakit sekali. Tapi apakah dalam situasi itu adik-adik
tetap memuji Allah, tetap memuliakan Allah seperti Ayub. Ya, adik-adik, Ayub ini luar biasa ya. Dia tetap percaya kepada Allah, dia tetap memuliakan Allah sekalipun dia mengalami kesulitan, sekalipun dia mengalami kesusahan, sekalipun dia mengalami kehilangan yang berat, tapi dia memilih untuk tetap percaya. Inilah ketekunan Ayub. Iman Ayub diuji, iman Ayub dimurnikan oleh Allah. Nah, adik-adik, dari Ayub kita belajar. Kita belajar untuk tetap tekun, mengasihi Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ada beberapa pelajaran penting hari ini yang adik-adik bisa dapatkan dari kisah Ayub ini. Yang pertama, akuilah bahwa Tuhan itu baik. Ya, dalam keadaan yang susah sekalipun Tuhan tetap baik. Kalau adik-adik mengalami kesulitan, tetap katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Allah baik. Apa yang Tuhan buat adalah baik bagiku. Sekalipun berat, sekalipun sakit, sekalipun sulit, sekalipun susah, sedih, tapi katakan bahwa Tuhan baik. Akuilah bahwa Tuhan baik. Ya, adik-adik, kita belajar mengakui bahwa Tuhan itu baik dalam keadaan apapun. Yang kedua, kita harus memuji Tuhan dalam susah ataupun senang. Ya, biasanya nih kalau kita dapat hadiah, wah kita berpuji Tuhan. Atau kalau adik-adik naik kelas, puji Tuhan. Nilai ujiannya bagus, puji Tuhan. Pasti kan mudah ya, kalau kita senang kita bisa memuji Tuhan. Gampang sekali. Kalau kita senang, kita puji Tuhan, kita nyanyi, kita mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Itu saat kita senang. Nah, bagaimana dengan waktu kita sedih, waktu kita susah, waktu kita sakit? Apakah kita bisa memuji Tuhan? Ya, belajar dari Ayub, mari adik-adik, pujilah Tuhan saat keadaan senang ataupun keadaan susah. Saat sakit, saat sedih, kita harus puji Tuhan. Nyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, muliakanlah Tuhan. Yang berikut, apa yang bisa kita pelajari dari Ayub hari ini? Tetap setia ikut Tuhan. Ya, adik-adik, tetap setia ikut Tuhan. Rajin ke sekolah minggu kalau ada ibadah di gereja, ada sekolah minggu di gereja. Adik-adik, tetap setia ikut Tuhan. Tidak boleh malas ya. Adik-adik, ingat, tetap setia ikut Tuhan. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Itu menunjukkan kesetiaan kita mengikut Tuhan. Ya, supaya apapun masalah kita, apapun keadaan kita yang sulit sekalipun, kita bisa tetap tekun mengikut Tuhan. Jadi harus setia ikut Tuhan. Yang berikut, ingat, ini perlu diingat juga. Ingatlah, Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita pada setiap waktu. Ya, ingat ya adik-adik, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan ingat saat kita sedih, saat kita menangis, saat kita kehilangan, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu adik-adik, seperti pelajaran yang lain yang Kak Tina tadi sebutkan, tetap setia ikut Tuhan, tetap memuji Tuhan, karena Tuhan lihat semua itu. Tuhan lihat apa yang kita perbuat. Tuhan lihat
ucapan syukur kita. Tuhan lihat puji-pujian kita, Tuhan dengar. Kita yang setia ikut Tuhan, rajin ke sekolah minggu, rajin ikut sekolah minggu online. Mungkin bagi adik-adik yang kesulitan untuk pergi ke gereja, bisa ikut sekolah minggu online seperti ini. Ya adik-adik? Ya, Tuhan perhitungkan apa yang adik-adik lakukan. Dan Tuhan pasti balas menurut kehendak dan cara dan waktu Tuhan. Ya, jadi adik-adik kita belajar tekun setia ikut Tuhan seperti Ayub. Ya, kita belajar hari ini dari kisah Ayub untuk tekun melayani Tuhan, tekun ikut Tuhan apapun yang kita alami, dalam susah maupun sedih, dalam senang, dalam sedih. Mari ikut Tuhan, ingat Tuhan, muliakan Tuhan di dalam setiap keadaan. Baik adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah cerita ini boleh memberkati adik-adik supaya semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan, semakin setia ikut Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami belajar dari Ayub. Kami belajar untuk setia ikut Tuhan, tekun ikut Tuhan, apapun keadaan yang kami alami. Kami juga belajar untuk memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun, susah maupun senang. Tuhan tolonglah kami, kuatkan iman kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, berkat jasmani, bahkan berkat rohani yang melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ajar kami untuk selalu mengingat segala kebaikan Tuhan, mengingat bahwa Tuhan hadir dan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ya adik-adik, kita akan menghafal ayat firman Tuhan yang sudah diberikan oleh Kak Riko minggu lalu. Adik-adik sudah menghafalnya? Wah, luar biasa. Pasti semua sudah siap untuk menghafalkan ayat firman Tuhan hari ini ya. Nah, kita hafal bersama-sama ya adik-adik. Ya, adik-adik yang sudah menghafalnya, mari kita hafal bersama-sama. 1, 2, 3. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Yeay, luar biasa adik-adik yang sudah bisa menghafalnya. Baik adik-adik, Kak Tina akan memberikan ayat hafalan untuk minggu depan. Semuanya boleh membuka Alkitabnya dari kitab Ayub 2. Ayub 2 ayat 10b. Sama-sama ya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Sekali lagi, Ayub 2 ayat 10b. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya, itulah ayat hafalan untuk minggu depan. Selamat menghafal adik-adik. Terima kasih. Baik adik-adik semua, juga Kak Alfa, Kak Doli, dan Kak Winda. Tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu kita hari ini. Karena kasih Tuhan kita bisa sekolah minggu dengan baik hari ini ya adik-adik. Karena itu sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan satu pujian
karena kasihnya padaku. Surga, terima kasih Bapa karena kami boleh mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh memuliakan Tuhan, kami juga boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Bapa, kami mohon penyertaan Tuhan bagi kami semua, baik anak-anak sekolah minggu, orang tua mereka, maupun kami guru-guru sekolah minggu dalam perjalanan hidup kami satu minggu ke depan. Biarlah dalam kasih Tuhan kami boleh dipertemukan lagi dalam sekolah minggu yang akan datang. Terima kasih ya Bapa, jika selama ibadah ini kami berbuat sesuatu yang tidak sesuai kehendak Tuhan, kami mohon Tuhan mengampuni kami agar ibadah kami ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Baik Kak Doli, Kak Winda, dan Kak Alfa, kita telah sampai di ujung atau akhir sekolah minggu kita pada hari ini. Biarlah kasih Tuhan menyertai kita semua. Mari kita sapa adik-adik. Satu, dua, tiga. Shalom!